Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dalam dunia Ahli Sufi. Dunia Ahli Sufi ni, dia tidak sama dengan dunia Ahli Syariah. Kalian mesti mengambil perhatian tentang ini. Dunia Ahli Sufi tidak sama dengan dunia Ahli Syariah. Kita Ahli Sufi, kita specialist. Specialist atau kita khusus. Hanya satu perkara, iaitu ilmu ketuhanan. Ahli syariah bermacam-macam ilmu dipelajari. Ahli sufi hanya ketuhanan, lain tak ada. Kerana itu Imam Ghazali menyatakan, wajib kamu mengenal siapa kamu nak kamu sembah, dan selepas itu baru kamu sembahnya. Wajib kita tahu siapa kita sembah sebelum menyembahnya. Jadi bagi ahli sufi, dia mesti mencapai makrifatullah. Pasal dalam perjalanan ahli sufi ni, dia awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu Wataala. Jadi dalam dunia sufi ni, itu sajalah. Kita punya ilmu khusus tentang ketuhanan. Dan awaluddin makrifatullah. Awal agama kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita faham dia yang zahir. Orang lihat batu, kayu itu semua, kita faham. Bila dia kata aku yang zahir, kita tahu apa maksudnya. Aku yang halus, kita tahu maksudnya. Aku meliputi, kita faham. Aku maha besar, maha tinggi, maha luas dan sebagainya. Sifat-sifat yang semua kita kenal. Jadi ahli sufi ni, sesudah dia kenal Allah SWT, mengikut Imam Ghazali, dia memperkemaskan diri dia untuk beribadah lebih baik kepada Allah SWT. Jadi, hidup dia, ahli sufi, pertama-tama awaluddin makrifatullah, mengenal Allah SWT. Dah kenal, lepas tu yang tinggal ibadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan beribadah kepada yang tinggal ibadah, yang kita ikut syariah ibadah dia. Tidak lari. Tetapi ahli sufi dari segi ibadah, dia mengerjakan yang sunat-sunat juga keras. Bukan saja yang wajib. Bangun malam dia tahajud. Sampai ke subuh. Siang hari dia puasa. Ada seminggu 5 hari, ada seminggu 6 hari puasa tiap-tiap hari. Baca Al-Quran, sedekah, mengikut syariah dan sebagainya. Nanti kita akan masuk bagi. Tetapi ahli sufi ni, satu keganjilan mereka, sesudah mengenal Allah dan beribadah wajib dan sunat berhempas pulas, kita boleh kata. Namun tidak mereka mengejar pahala dosa syurga atau dijauhkan dari neraka, langsung tak ada. Mereka beribadah hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan mereka khawatir mungkin ibadah mereka masih kurang.
Selain dari itu, ahli sufi ini sentiasa dalam zikrullah. Zikrullah mana ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Kalau dia terlupa pun dia balik. Ingat balik. Sentiasa. Ini nadi ahli sufi. Sentiasa ingat Allah. Dia penadi. Jadi, yang terutama yang baru, yang masuk dalam seminar ini dia. Inilah kehidupan ahli sufi. Seperti Said Sabiq berkata, sesudah mereka mengenal Allah, makrifatullah itulah foundation asas ditubuhkan, dibina kerohanian mereka. Nah, jadi dalam kita dunia ahli sufi, kita tidak akan ajar hukum-hukum dalam syariah. Tak ada. Kita mengajar tentang ketuhanan. Ketuhanan. Allah SWT pun dalam alam azali sudah kenalkan dirinya pada kita. Alastu birabbikum. Kan? Lepas tu Nabi-Nabi, lebih dari 124,000 Nabi-Nabi mengenalkan Allah kepada umat-umat mereka yang tidak beriman, makrifatkan mereka menyembah Tuhan yang satu. Jadi, diajar mengenal Allah Subhanahu Taala. Jadi kita ahli sufi ni, walaupun kita kuat ibadah, tapi tidak kita minta syurga, neraka, pahala, dosa, tidak. Kita buat dengan keredaan supaya Allah reda dengan kita. Nah, ini awak mesti fahamkan. Masa itu, dalam tazkirah ahli sufi, ataupun bila awak kalian tazkirah dengan rakan-rakan atau orang luar, tidak akan kalian sebut pasal syurga, neraka, mau ganjarannya ataupun pahala dosa. Tidak ada. Kita buat dengan tulus ikhlas untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wataala. Dan kita beribadah mengikut syariah yang sudah ditetapkan. Jadi tak ada penyelewengan, tak ada. Cuma kita adalah spesialis, ahli dalam ilmu ketuhanan. Di mana ahli syariah akan mendapat kesukaran nak faham ayat-ayat begini. Kita, itulah ayat-ayat kita seperti di mana kamu memandang di situ aku ada, aku lebih dekat ke urat nyawamu. Aku yang awal, akhir, zahir, batin dan sebagainya. Kita dapat faham dengan baik dalam ini. Dan kita tak ada kekhawatiran. Tak kenal, lepas tu bekerjalah ibadah. Dan reda apa juga ketentuan Allah SWT. Ini apa tu, hidup ahli sufi. Dia spesialis, ahli dalam ilmu ketuhanan. Itu saja. Jadi, kalian dan yang baru-baru mau masuk dalam dunia ini, itu saya terangkan. Pertama, kita kenal Allah dan kenal yang tinggal ibadah. Dan kita redah apa juga ketentuan dia. Okay. Nanti kita akan sambung bagian kedua. Ini pertama mukadimah. Jadi kita tengok nota kita yang dah kasih. Jadi tasawuf tu adalah ilmunya. Dan dalam ilmu tasawuf itulah ilmu ketuhanan. Dan mereka yang mengikut
mempelajari ilmu tasawuf kita panggil ahli sufi. Ahli sufi ya. Jadi kita tengok Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf ini ialah tuntutan yang boleh menyampaikan kita ke makrifatullah. Ilmu tasawuf, pasal dalam ilmu tasawuf ada ilmu ketuhanan. Ilmu mukasyafah, ilmu rohani, ilmu batin. Inilah ilmu kesudahan segala ilmu, ikut Imam Ghazali. Dengan ilmu mukasyafah ni, maka terangkatlah hijab yang menghijabkan kita, mata hati kita. Dan kita nampak kebenaran berkenaan Allah SWT. Kewujudan dia, keesaan dia, kebesaran dia. Jelas sejelas-jelasnya laksana mata memandang yang tidak diragukan. Dan suf itu adalah perkataan yang ramai mengatakan datang dari baju kulit kambing ya, yang dipanggil suf, baju bulu kambing tu. Diorang bikin baju kulit binatang tu yang dipanggil suf. Jadi orang-orang yang zuhud dulu suka pakai baju suf ini, maka mereka lama-lama digelar ahli sufi. Sufi ya, tu uruf suf lah. Walaupun ada lain-lain terjemahan lain-lain, tapi kebanyakan setuju perkataan suf tu datang daripada kulit binatang yang banyak bulu-bulu yang selalu dipakai oleh ahli zuhud. Suf-suf. Dan itu saya katakan tadi, Syekh Abdul Kadir berkata, manusia, wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru engkau menyembahnya. Itu Imam Ghazali. Wajib. Kita tak kenal macam mana siapa kita sembah. Dan Syekh Abdul Qadir jalan-jalan ini berkata, manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepada Allah tanpa makrifatullah. Jadi makrifatullah ni itu pasal awaluddin, makrifat awal agama. Dan Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jalani mentafsirkan ayat, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, sebagai tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepada. Maka jelaslah Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, tujuan manusia diciptakan adalah untuk bermakrifat kepada Allah. Itu juga pendapat Ibnu Abbas. Jadi jumhur ulama lama dan baru menyatakan awaluddin, makrifatul awal agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka Said Sabiq, tadi saya dah katakan, makrifatullah tu asas, foundation untuk dibina hidup kerohanian kita. Dan Imam Ghazali berkata, ilmu yang terbagus dan yang termulia ialah makrifatullah. Imam Ghazali lagi berkata, makrifat kepada Allah atau makrifatullah itu adalah makrifat yang pertama dan yang paling dahulu kepada kefahaman dan paling mudah kepada akal firman. Memang mudah. Budak 9-10 tahun boleh faham. Tidak susah. InsyaAllah kalau kalian ikut yang baru, pagi ini sudah makrifat. Lalu jelaslah ketika itu terbuka kefahaman, tersedar akan kefahaman tentang ketuhanan, maka berhasillah makrifat yang hakiki. Dengan itu kita memegang pada maujud yang paling terang dan nyata ialah Allah SWT. Tapi memerlukan makrifat Allah. Allah tu kewujudannya sangat terang dan nyata. Tapi kalau tak ada makrifatullah, tak boleh. Mesti mu ada makrifatullah.
Jadi untuk kita nak sampai kepada pencapaian ilmu makrifatullah, kita mesti ada ilmu. Ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin, baru kita sampai kepada ainul yakin. Dengan ilmu yang yakin, baru kita dapat pandangan yang yakin. Contoh, ilmu yakin. Contoh, kita tengok air, ais. Kita tengok ais. Kita ada tahu tentang ais. Kita pengetahuan kita tahu tentang ais. Kita tahu ais tu air. Ais tu air. Jadi dengan ilmu yang yakin ais itu adalah air, kita boleh ainul yakin. Kita ada pandangan yang yakin, kita tengok ais itu, kita tahu air. Dan insyaAllah, kalau kita terbengkalai di pulau air batu, kita tidak akan mati dahaga. Pasal kita ada makrifat akan ais itu. Ya? Jadi nak makrifat kan, nak capai makrifat tu mesti ada ilmu yang yakin. Baru sampai ainul yakin, baru kita melihat akan kebenaran itu. Jadi bila kita tengok ais, kita tahu kita ada ilmu ais itu adalah air, maka kita boleh lihat kewujudan ais. Maksudnya kita makrifatkan air yang tersembunyi di sebalik ais. Jadi mesti ada ilmu yang yakin. Baru dapat sampai kepada makrifatullah itu ayat At-Takasur. Dengan ilmu yang yakin, neraka jahannam pun kau boleh melihat. Mesti ada ilmu yang yakin. Jadi saya beri contoh kan. Itu dengan ilmu yang yakin, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu kamu akan melihatnya, ainul yakin. Dengan penglihatan yang yakin. Jadi Imam Ghazali berkata, ilmu ketuhanan itu mengenal zat, ketahui adanya dengan akal fikiran, dilihat zatnya dengan mata hati. Itu kita akan sampai siap lagi. Tapi kita tengok ni ilmu yakin. Lihat, kita tengok nasi. Kita tahu nasi itu datang dari beras. Itu ilmu. Dan beras kita tahu datang dari padi. Jadi, bila kita nampak nasi, walaupun kita tidak nampak beras dan padi, kita boleh dengan mata hati melihat beras atau padi. Bila kita tengok nasi. Jadi kita makrifat beras atau nasi. Ya, atau padi. Sama juga kita lihat selipar ataupun sandal cepet. Kita kali boleh nampak. Kita yang ada ilmu ini daripada getah atau karet. Dan datang dari susu pokok getah. Jadi kita kalau tengok selipar itu atau sandal cepet itu, kita boleh makrifatkan susu di pokok getah. Jadi dengan ilmu yang yakin, kita sampai kepada ainul yakin. Pandangan yang yakin. Jadi kita tahu selipar daripada karet atau getah kan, dan datang dia susu di pokok getah. Kita nampak selipar, kita itu ilmu yakin kita ada, kita boleh ainul yakin nampakkan susu di pokok getah. Ya. Macam kita lihat belanga, kita boleh nampak lumpur. Kita lihat baju, kita boleh makrifatkan kapas. Kerana kita ada ilmu yakin. Okey.
Jadi kita dengan ilmu yakin, kita boleh tengok ainul yakin. Kita nampak nasi, tak payah kita beras, tak payah tengok pada beras, kita boleh terus ke pokok padi. Kita nampak selipar atau sandal cepat, kita terus makrifat kepada pokok getah atau pokok karet. Kerana sudah ada ilmu yakin, kita boleh ainul yakin. Penglihatan dan pandangan yang makrifat lah. Pandangan yang makrifat. Kita boleh nampak perkara itu. Biarkan kita nampak baju, kita boleh makrifatkan kapas. Jadi daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Jadi kita pada manusia, ilmu yakin tu pertama-tama Allah saja ada. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dia saja wujud tersendiri, tunggal. Jadi bila dia firman kun, bila dia firman kun kepada siapa? Kalau dia saja yang wujud pada permulaan, itu yang kita tengok Rasulullah berkata, pada permulaan Allah saja ada dan tak ada apa pun bersama dia. Kalau dia saja yang ada dari firman kun itu, kepada siapa? Jadi, karena tak ada lain wujud melainkan diri dia, maka dia berfirman pada diri dia, kun. Pada diri dia kun, maka terzahirlah ciptaan. Daripada diri dia, terzahirlah ciptaan. Soalannya, adakah semua diri dia tu terzahir? Mengikut Rasulullah, hanya selaput saja. Atau seperti bulan mengambang di waktu malam, bulan purnama, kecil. Itu sedikit diri dia yang terzahir menjadi semua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Mengikut Nabi Isa, lebih kecil dari sebiji pasir, akan diri dia terzahir menjadi semua ciptaan. Mengikut sains, lebih kecil daripada atom, akan diri dia tu menjadi semua ciptaan. Tuk mengikut sains. Tapi mengikut Al-Quran yang maha halus. Jadi Allah tidak menjadikan semua diri dia yang maha besar menjadi ciptaan. Tidak. Bila firman kun, Allah menggunakan diri dia yang halus, yang maha halus, lebih halus daripada atom. Rasulullah bulan purnama di waktu malam boleh tutup dengan jari. Nabi Isa cakap lebih kecil dari sebiji pasir. Sain berkata lebih kecil daripada atom. Allah berfirman halus, bahagian yang halus daripada diri, yang halus. Itu kita kata maha halus. Menjadi unsur ke semua ciptaan. Di sini kita lihat, bila kita kata Allah maha besar, tak ada yang lebih besar daripada dia. Bila dia kata dia maha halus, tak ada yang lebih halus daripada dia. Atom pun lagi besar. Dia lagi halus dan meliputi. Jadi bila dia firman kun kepada diri dia. Kepada diri dia. Dan sedikit diri dia atau
sebagian halus daripada diri dia terzahir menjadi ciptaan. Menjadi ciptaan. Itu boleh kata jadilah, maka sedikit halus, sebagian halus dari diri dia menjadi ciptaan. Itu pasal kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Seperti air bat, ais kat lautan datang daripada air lautan. Dia keras. Bila dia cair, kembali kepada air lautan. Begitu sini. Jadi dia firman pada diri dia kun dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada diri dia terzahir semua ciptaan. Dan kalau semua ciptaan binasa, balik semula pada diri dia yang halus. Jadi sedikit diri dia tu, diri dia yang halus, sedikit diri yang halus itu menjadi unsur semua ciptaan. Jadi firman kun tu pada diri dia. Dia tak ada yang wujud. Dan diri dia yang halus, sedikit diri yang halus tu menjadi unsur ke semua ciptaan. Jadi kita tengok di sini. Bila Allah firman kun, maka tidak yang maha besar berwajah. Bila firman kun, yang terwajah adalah yang maha halus. Maha halus. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Wajah yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jadi bila firman kun, timbul wajah. Diri dia berwajah, tapi wajah yang halus. Bukan wajah maaf, bukan wajah yang halus. Dari wajah itu, wajah itu terzahir menjadi zat. Jadi wajah yang maha halus itu terzahir menjadi zat. Kan? Kita tengok lagi sekali. Nah, ini halus, wajah yang halus itu belakang bercahaya menjadi zat. Jadi zat inilah awal ciptaan. Ciptaan yang awal dan akhir ciptaan. Selepas daripada zat, dia balik semula kepada yang maha halus. Jadi zat itu adalah awal ciptaan atau ciptaan yang wajibul wujud. Kenapa wajibul wujud? Karena lain-lain ciptaan yang dipanggil mungkinul wujud, termasuk ruang dan masa, terzahir daripada zat. Jadi bila firman kun, diri dia yang halus itu terzahir menjadi zat. Ini awal ciptaan. Dan dari zat itu terzahir ciptaan-ciptaan yang lain yang dipanggil mungkin rujuk. Terus Rasulullah kata, engkaulah zat yang mendahulukan. Jadi ini zat yang wajibul wujud. Segala hakikat alam semesta ni adalah dari satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Dan juga Profesor Ramadan berkata, telah pun sabit dengan bukti yang yakin yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun bahawa kewujudan segala yang mungkin wujud, mana selain semua yang terzahir daripada zat ni lah mungkin wujud, bersandar pada zat yang wajib wujud. Jadi semua ciptaan datang daripada zat, dan zat datang daripada yang maha halus. Ya. Kesimpulannya bahawa tidak ada wujud ni selain sesuatu yang berdiri sendiri selain dari dengan zatnya. Jadi semua terzahir daripada zat. Itu tengok Nabi nanti Nabi Rasulullah berkata, 7 lapis langit dan bumi hanyalah sebesar sebiji sawi kepada Allah SWT. Begitu. Kecil. Mengikut Nabi Isa, lebih kecil sebutir pasir.
ataupun lebih kecil setitik air masin daripada lautan. Atom berkata, saintis berkata lebih kecil daripada atom. Tapi Allah berfirman adalah halus, yang maha halus. Hanya sebagian halus dari diri dia menjadi unsur kesemua ciptaan. Jadi bila sudah daripada yang maha halus tu terzakhir menjadi zat, maka dari zat tu terzakhir ciptaan-ciptaan lain yang semua tu dalam Lauh Mahfuz. Jadi semua berkenaan ciptaan tu adalah dalam Lauh Mahfuz. Ni Lauh Mahfuz adalah plan induk Allah SWT untuk ciptaan dia. Semua pasal ciptaan dalam Lauh Mahfuz tu. Sisinya terdapat umur kitab Lauh Mahfuz. Semua dah dikumpulkan dalam kitab induk yang nyata Lauh Mahfuz. Tidak satu Allah lupakan, walau lebih kecil daripada atom. Semua telah tertulis. Jadi kita sudah ada ilmu yakin. Bila Allah firman kun, diri dia yang halus atau yang maha halus terzakhir menjadi zat. Dan daripada zat terzakhir ciptaan-ciptaan lain. Jadi ciptaan-ciptaan lain tu sifat. Zat tu hakikat. Yang maha halus tu marifat. Jadi sifat, hakikat, marifat. Dan nanti kita akan tengok. Jadi kita suatu ini ilmu yakin. Yaitu dari yang maha halus tu menjadi zat, dan daripada zat tu menjadi semua ciptaan. Ya, kita tengok susunan dia. Ini ilmu yakin. Bila kita ciptaan, kita tahu di sebaliknya zat. Dan kita tahu di sebalik zat itu adalah yang maha halus. Jadi sifat, hakikat, marifat. Ya, kita tengok sama juga. Bila kita tengok nasi, kita nampak beras, kita boleh nampak pokok padi. Sifat, hakikat, marifat. Kita nampak sandal, itu sifat datang daripada getah atau karet, hakikat. Getah atau karet datang dari pokok getah, marifat. Jadi dengan ainul yakin, dengan ilmu yakin, kita boleh jadi ainul yakin, kita boleh pandang dengan yakin. Sebab kita sudah ada ilmu yakin. Jadi kita ilmu yakin kita. Ciptaan, di sebalik ciptaan zat, di sebalik zat itu yang maha halus. Dengan ilmu yang yakin ni, bila kita tengok ciptaan, kita boleh langsung nampak yang maha halus, makrifat yang maha halus. Kita nafikan hakikat, terus masuk pada makrifat dengan ilmu yang yakin. Seperti kita tengok beras, nasi, kita terus boleh nampak pokok padi dengan padi. Tengok selipar, terus kita boleh nampak susu di pokok getah. Lepas tu tak perlu lagi kita hakul yakin saja. Tak payah nak tengok sifat lagi. Kita tahu semua ini di sebaliknya yang maha halus. Jadi kalau kita sudah faham ini, inilah peringkat ihsan. Nanti kita akan tunjuk. Seolah-olah kamu melihat Allah atau tidak, tahulah dia melihat kamu. Ihsan. Jadi sekarang kita masuk pada makrifatullah, sifat-sifat dia. Mengenal sifat-sifat dia, zahir batin. Jadi bila dia firman kun, itu firman pada diri dia, kerana dia saja yang wujud. Dari diri dia yang halus tu, yang diri dia yang halus tu terzahir ciptaan yang lain. Pertama zat, lepas tu lain-lain ciptaan selepas zat. Dari diri yang halus tu, yang maha halus. Jadi ciptaan-ciptaan ni datang daripada mana?
dari penzahiran. Ciptaan datang dari penzahiran zat. Zat datang dari penzahiran daripada yang maha halus. Itu pasal aku yang zahir seperti air batu tu terzahir daripada air. Air batu terzahir daripada air. Jadi Allah berfirman, aku yang zahir kerana ciptaan itu terzahir daripada zat, zat terzahir daripada yang maha halus. Dan dengan itu dia berkata, aku yang zahir. Aku yang zahir. Ciptaan terzahir daripada zat, zat itu terzahir daripada aku yang yang halus, diri aku yang halus. Terzahir dari diri aku yang halus. Jadi ini dimaksudkan aku yang zahir. Bila kita terzahir daripada zat, maka tersembunyi zat di sebalik penzahiran itu seperti ais. Bila air terzahir menjadi ais, air itu tersembunyi dalam ais itu. Dan itu bila kita terzahir dari zat dia. Zat, ya? Zat itu mengambil rupa sifat dan zat itu tersembunyi di sebalik rupa sifat itu. Dan itu dia berkata, akulah yang zahir, akulah yang batin. Okay. Aku yang zahir dan batin. Dengan fahaman ini, kita melihat semua yang di depan mata kita. Sebagai ahli sufi, apa yang depan mata kita ni kita dapat nafikan dan kita isbatkan zat. Kita isbatkan zat, kita nafi isbat. Kita nafikan sifat, kita isbatkan hakikat iaitu zat. Jadi, kita mana pun kita memandang, di situ zat dia ada. Kita tak nampak batu, kayu, harimau ke, monyet ke, manusia ke, tak nampak, semua tak nampak. Kerana kita suka memakrifatkan zat itu, hakikat. Dan bila kita hapuskan, nafikan zat, kita sudah memakrifatkan yang maha halus. Jadi aku yang zahir. Jadi bagi kita ahli sufi, bila kita tengok semua ciptaan di sekeliling kita, kita nafikan kewujudan dia, kita hanya nampak zat yang meliputi atau yang maha halus yang meliputi. Ini dia pasal kita ada ilmu yang yakin kita boleh. Tapi bagi yang bukan ahli sufi, ini jadi pening kepala. Pasal dia nampak batu, kayu. Macam mana dia yang zahir aku nampak kayu, batu, pokok, manusia, haiwan, awan, langit. Macam mana dia kata dia zahir? Ini banyak orang yang bukan ahli sufi berkecamuk minda mereka nak memahami aku yang zahir. Tapi kita ahli sufi, kita boleh nafikan seperti kita nafikan ais itu, kita nampak air. Jadi kita ahli sufi ada ilmu, sifat atau ciptaan datang daripada zat atau hakikat. Dan zat daripada yang mahalus itu mahalus. Kita semua ada ini ilmu yakin. Jadi kita boleh tengok, kita ni terzahir daripada zat. Zat tu terzahir daripada yang maha halus. Jadi aku yang zahir, aku yang batin. Karena bila dia zat dah terzahir menjadi kita, dia sembunyi di sebalik kita menjadi batin kita. Batin. Jadi zahir dan seperti air batu, bila keras menjadi ais, air bila keras menjadi ais, air itu tersembunyi menjadi batin ais itu. Jadi zahir dan batin. Dan ingat kalian,
banyak orang yang tidak berahli sufi, dia bingung kat sini. Bagaimana Allah tu zahir, aku nampak kayu, batu, pokok dan sebagainya. Tapi kita sudah ada ilmu yang yakin. Di sebalik sifat tu zat, itu hakikat. Di sebalik hakikat tu yang maha halus. Sudah ada ini ilmu. Tak ada kekhawatiran bagi kita. Jadi dialah yang zahir dan batin. Kalau tengok, ciptaan datang daripada zat. Kan? Jadi zat inilah menjadi ciptaan dan zat ini juga jadi batin. So, zahir, batin. Jadi kita tengok di sini lagi. Ais. Ais. Kan? Ais adalah yang zahir, air yang batin. Jadi di sini bahawa kita faham sifat hakikat makrifat. Setiap penzahiran itu menjadi sifat. Dan daripada hakikat tu kita boleh sampai kepada makrifat. Jadi kita tengok ni, sifat kain, hakikat menang, makrifat kapas. Jadi bila kita tengok kain, kita boleh nampak kapas. Atau kita nampak kain, kita tahu itu tu benang. Manusia juga sama begitu. Ciptaan terzahir daripada zat. Zat terzahir daripada yang halus. Maha halus. Jadi setiap kali kita nampak ciptaan, kita tahu di sebaliknya ada zat. Dan bila kita tahu ada zat, kita tahu juga di sebalik zat itu adalah yang maha halus. Jadi dengan ilmu yang yakin ini, kita boleh di mana pun kita memandang, kita hanya nampak Allah atau yang maha halus. Kerana kita nafikan yang wujud depan kita ini, kita isbatkan ciptaan-ciptaan dan ruang dan masa. Jadi itu yang itu dia sifat hakikat makrifat. Jadi kita nafikan sifat itu ciptaan, kita isbatkan hakikat itu zat. Dan bila kita nafikan zat itu, kita isbatkan makrifat iaitu yang maha halus. Dan tak ada lagi selepas itu kita nak nafikan lagi. Kerana itu sebagian daripada Allah. Tidak ada selepas itu lagi menafikan, melainkan kesesatan. Okay? Jadi zahir batin saya dah terangkan. Kan? Sifat hakikat makrifat. Jadi daripada yang maha halus tu terzahir zat. Itu hakikat. Jadi daripada zat itu terzahir semua ciptaan yang lain. Jadi zat itu wujud yang wajib kepada semua ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud. Jadi daripada zat ini, satu ini terzahir ke semua ciptaan. Ke semua ciptaan. Jadi kita ada ciptaan itu sifat, zat itu hakikat, dan yang maha halus itu makrifat. Jadi ingat tu. Dan setiap penzahiran menjadi sifat. Setelah hakikat dan semesta ini, boleh sampai kita kepada makrifat. Saya akan kata itu. Ya. Jadi, macam mana dia maha besar? Macam mana dia tak besar, maha besar? Kalau diri dia yang halus itu menjadi kesemua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Semua ni bulan, bintang, cawala jadikan satu, bumi jadikan satu, semua jadikan satu, semua. Dan ini tak sebesar, tak, ini hanya halus, bagian yang halus daripada Allah. Berarti Allah Ta'ala tu tentu-tentu maha besar. Kalau semua ciptaan ini dijadikan satu, hanya sebagian halus dari diri dia, tentu Allah maha besar, maha luas dan maha tinggi. Dan
diri dia yang halus tuh, sebagian yang halus menjadi ke semua ciptaan. Tentu maha besar, maha tinggi, maha luas. Kalau terbandingkan sedikit diri yang halus itu menjadi ke semua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Jadi, karena diri yang halus itu menjadi unsur kepada hakikat dan sifat, maka kalau diri yang halus itu menampung ke semua ciptaan, termasuk ruang dan masa, tentulah dia maha besar, maha luas dan maha tinggi. Jadi kalau kita tengok cakrawala, wah tinggi ya, cakrawala langit tinggi ya, ingat. Jadikan satu dengan yang lain, tidak sebesar, hanya sebagian halus daripada diri Allah. Ya? Ini kecil saja, halus. Jadi kalau kita semua jadikan satu, termasuk ruang dan masa, hanya satu halus pada Allah, tentu Allah maha besar, maha luas, maha tinggi. Dan kerana dia halus, dia meliputi. Maksudnya di sebalik zat itu yang halus. Yang halus meliputi zat, zat meliputi ciptaan. Jadi di mana pun dia meliputi, termasuk ruang dan masa. Kita tengok dinding dia meliputi, ruang dia meliputi, gunung dia meliputi, tanah dia meliputi. Kan? Yang halus ni meliputi semua. Termasuk diri kita juga. Diri kita juga diliputi oleh zat. Oleh zat. Jadi di mana, dan zat ni wajibul wujud kepada semua ciptaan. Bila you tengok semua ciptaan termasuk ruang dan masa, kita tahu di sebalik semua itu ada zat, kerana zat yang adalah wajibul wujud kepada ciptaan-ciptaan lain. Dengan itu, kalau dia halus meliputi semua, dari ujung kaki kita ke ujung, dari ujung kepala kita ke ujung kaki, dia meliputi. Binatang-binatang dia meliputi, tanah dia meliputi, segala-galanya dia meliputi. Maka apa berlaku pada ciptaan dia, dia tahu. Pasal dia yang maha halus lagi meliputi. Dia meliputi dari ujung rambut dia sampai ujung kaki. Semua dia meliputi. Kalau dia meliputi, tentu dia tahu apa sedang berlaku pada diri, pada yang diliputi itu. Dia tahu, dia melihat, dia mendengar, dan dia mengawasi. Tentu. Pasal dia halus lagi meliputi. Dan kita tengok ni, tu dia maha halus meliputi dan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita tengok ni, ni semua tak apa. Itu pasal tidak selai daun jatuh, tidak selai daun jatuh tanpa dia mengetahuinya. Tentu pasal bila daun tu jatuh, macam mana dia tahu kat daun tu ada zat dia. Ruang tu pun ada zat dia yang tempat daun tu jatuh. Pokok itu pun ada zat dia. Kan? Dia tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan. Dan bukan saja itu, zat dia yang, zat dia juga meliputi manusia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, zat dia meliputi. Kan? Dengan itu, dia tahu akan isi hati kita.
akan isi hati kita. Pasal zat dia sudah terzahir menjadi ciptaan dan zat dia tersembunyi menjadi batin ciptaan. Dan zat dia wajibul wujud kepada semua ciptaan. Jadi apa berlaku pada ciptaan dia tahu, seperti juga manusia. Dia, zat dia meliputi dari ujung rambut ke ujung kaki kita. Dan apa kita berbisik dan mati kita, tentu dia tahu. Dia tahu. Okay? Jadi kita dah terangkan dia maha melihat, maha mengetahui, mendengar, mengawasi. Dia maha halus, kita terangkan. Dia tahu isi hati kita. Dan di mana pun kita memandang, kita tengok tembok, di sebalik tembok tu ada zat. Kita tengok pokok, di sebalik pokok tu ada zat. Kita tengok ruang, di sebalik ruang tu ada zat dia. Meliputi zat dia wajibul wujud. Jadi mana kita melihat ciptaan, mesti ada zat dia, termasuk ruang dan masa. Mesti ada zat di sebaliknya, pada zat tu wajibul wujud. Jadi di mana kita memandang, kita tahu apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita tahu di sebalik itu, benda itu ada zat. Dan pasal dialah ada zat dia, dan zat tu datang daripada yang maha halus, wajah yang maha halus. Jadi Allah lah jualah yang memiliki timur dan barat. Manakah saja kamu memandang, di situ wajah Allah ada. Mana di sebalik zat itu ada wajah dia yang maha halus. Nah, itu yang kekal. Jadi itu pasal kita makrifat, hakul yakin terus kepada makrifat. Dan dia juga awal dan akhir. Kenapa? Allah tak ada permulaan, tak ada penghabisan. Tapi sebelum kita terjadi, dia sudah ada dulu. Itu maksud dia dah awal. Dia yang awal. Bukan dia ada, ada apa dia, permulaan. Tak ada. Maksud dia yang awal mana? Sebelum kita terjadi, dia sudah ada. Mana dia yang awal. Baru kita terjadi. Akhir mana? Bila kita binasa, yang tinggal dia. Dia yang akhir. Mana bila kita walhasil balik asal, kita binasa, dia tetap ada. Jadi dia tak ada permulaan, tak ada, tak ada akhir. Ha? Kita tengok. Dia tak ada permulaan dan tidak berakhir. Namun kepada ciptaan dia diberikan awal dan akhir. Jadi itu pasal kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Seperti air, ais. Ais datang daripada air. Jadi air yang awal. Bila ais tu cair, balik menjadi air, air yang akhir. Jadi begitu Allah sudah ada di awal. Belakang dia cipta kita. Belakang dia cipta kita, kita semua binasa. Balik dia yang akhir. Awal dan akhir. Cara faham ni, sebab saya tengok ni kan. Daripada zat terjadi ciptaan. Awal. Bila ciptaan binasa balik menjadi zat. Seperti air dengan air batu juga. Kan? Dengan ais. Eh? Air. Daripada air datang air batu. Daripada air batu balik menjadi air. Ini awal dan akhir. Begitu juga dengan mukjizat. Mukjizat. Bila Nabi Saleh punya umat mau Nabi Saleh buktikan dia Nabi, keluarkanlah unta hidup daripada batu ini. Dalam batu macam mana nak keluar unta? Tapi dia umat dia kata, kalau kau betul Nabi, keluarkan unta hidup dari dalam batu. Jadi munajat Nabi Saleh alaihissalam, Allah benarkan, maka batu tu bergegah dan pecah dan terzahir zat. Macam mana terzahir ini unta? Macam mana unta ni boleh keluar dari batu? Kerana dalam batu tu ada zat dia.
Sama juga bila Allah firman pada kaum Yahudi yang pergi pancing ikan, jadilah kamu kera. Tengok, dia jadi kera. Muka hampir sama. Macam mana manusia, itu macam ramai, bila Allah firman, jadikan kamu kera. Sekelip mata menjadi kera, kerana dia sebalik kera itu, sebalik manusia itu, ada zat dia. Begitu tak bila Nabi Musa AS, dia ketuk air lautan merah terkuak, tengok gambar. Macam mana air itu boleh terkuak? Dan orang dia boleh lari selamat. Belakang belum Fir'aun masuk, turun balik. Macam mana dia ketuk air itu boleh terkuak? Kerana ada zat dekat air itu, bukan dekat dia pergi tongkat. Dekat air, memang ada zat dekat tongkat dia, tapi zat yang buat air itu terkuak adalah zat yang di air. Itu yang buat air itu terkuak, buka. Okey. Jadi, bila kita sudah faham ini, sifat, hakikat, makrifat. Kita nampak sifat dengan ilmu yang yakin, kita nampak. Bila kita tahu dengan ilmu yang yakin sifat itu, kita boleh nampak hakikat untuk Ainul Yaqin. Lepas tu daripada hakikat tu kita sampai kepada makrifat Hakul Yaqin. Jadi kita nampak beras. Kita nampak nasi, kita nampak beras. Hakikat. Kita nampak beras, kita nampak pokok padi. Kita lihat baju, sifat. Kita lihat, kita boleh nampak benang hakikat. Dan kita boleh nampak dia benang tu. Apa tu, kapas. Makrifat. Ya? Jadi, setiap kali kita pandang semua sekeliling kita, apa juga sekeliling kita termasuk ruang, kita tahu di sebalik itu ada zat. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Meliputi. Jadi kalau kita betul-betul sedar, kita tahu tak boleh lari daripada dia. Tak boleh terlepas daripada dia. Di sebalik semua ciptaan itu termasuk ruang dan masa, ada zat. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Zat itu macam one way mirror. Dia pandang di dalam tengok kita. Dan kita tahu, kita pun melihat dia dengan Ainul Yaqin dan Hakul Yaqin. Jadi, ini saya minta kalian sedarkan, di mana pun kita memandang, di sebalik itu ada zat dia, dan di sebalik zat itu yang maha halus. Memerhati, mengawasi dan sebagainya. Ini kita sudah makrifat dah. Itu buat kita bergegar. Karena kita sedar, dia sentiasa melihat kita. Sentiasa mengawasi kita. Pasal dalam diri kita pun ada zat dia. Jadi apa kita bisik dalam diri kita, dia tahu. Pasal ada zat dia. Jadi di mana kamu memandang, di situ aku ada. Kita bukan nampak kayu, batu, pokok. Kita nampak di sebalik kayu, batu, pokok itu zat dia. Dan di sebalik zat itu adalah yang maha halus. Itu buat kita bergegar, nangis. Buat kita rasa gerun, kita sedar akan kebesaran dia. Di mana pun kita pandang, keesaan dia. Kita sudah faham. Kewujudan dia pun dia sedang. Di mana kita memandang, kita tak nampak kayu, batu, pokok, haiwan. Kita nampak di sebaliknya zat. Dan di sebalik zat itu yang maha halus. Jadi kita menjadi bergoncang. Kita yang dulu buta, sekarang kita sudah melihat.
Di sini yang Allah berfirman, terangkat tutup yang dulu menutup mata kita. Maka pandangan kita menjadi terang, jadi angkat tutup yang menutup mata hati kita. Pandangan kita menjadi terang, melihat kebenaran, kewujudan, keesaan, kebesaran Allah. Dengan sejelas-jelasnya laksana mata memandang yang tidak diragukan. Jadi di mana kita memandang? Depan, belakang, kiri, kita pandang. Di mana pun kita tak nampak apa yang kita pandang yang zahir atau ciptaan ini. Kita dengan ilmu yakin kita lihat zat. Dengan zat itu kita dengan zat itu terpandang ainul yakin daripada ilmu yakin tu kita boleh melihat zat di sebalik tu dan di sebalik zat tu dengan hakul yakin kita tahu yang maha alus. Jadi di mana kamu memandang di situ aku ada, ya Rabbi. Macam mana nak elak? Di mana pun, pun dalam diri kita pun ada zat dia dan di sebalik zat dia tu yang maha alus. Jadi kita sedar kewujudan dia di mana pun kamu memandang. Tak boleh lari. Inilah yang Imam Ahmad Rafi berkata, kesedaran yang jati, kita kenal dengan kesedaran yang jati. Kita tidak buta, kita pusing di mana pun. Apa yang kau pandang, Mat? Aku tak nampak kayu batu. Tapi kau pandang zat dia. Kau pandang apa? Ainul yakin. Mata yang yakin. Dan bukan saja di sebalik zat dia aku memandang dengan hakul yakin yang maha alus. Jadi di mana kamu memandang? Kan? Di mana kamu memandang? Di situ aku ada. Di situ aku ada. Tak boleh lari. Jadi ini yang Imam Ma'ruf kata, kesedaran yang jati, yang kejutkan kita kepada kewujudan Allah, keesaan, kebesaran. Jadi di mana kita memandang ni, kita dah tak nampak benda-benda depan mata ni. Mat, kenapa kau nangis, Mat? Menggigil dingin kau nangis. Apa yang kau nampak? Aku tak nampak lagi batu kayu, aku dah tak nampak. Apa kau nampak? Aku nampak zat dia meliputi. Dan di sebalik zat dia tu aku tahu ada yang maha halus melihat mengawasi aku. Di mana pun aku memandang, tetap ada. Dia meliputi. Itu dia sudah sedar kepada kewujudan, keesaan dan kebesaran Allah. Itu yang buat dia menggigil. Di situ yang juga Imam Ahmad Rifai berkata, kalau Allah nak membimbing, Allah nak membimbing seseorang tu, Allah akan kejutkan orang itu. Kejutkan dia atau dibukakan baginya pintu hidayat. Kan? Dimuliakan dengan sifat kesedaran. Dikejutkan daripada tidurnya. Itulah. Jadi bila dia sudah dapat ni makrifatullah, bila dia pandang keliling dia ni, dia pandang. Dia dah pandang dengan mata makrifat. Jadi kita tengok dia hari ni, dia nangis. Kenapa kau nangis, Mat? Haji, aku dah tak nampak ni. Yang lain aku tak nampak. Ini sebenarnya. Aku yang menampak zat, zat, zat. Di mana aku pandai sebalik tu ada yang maha halus. Itu dia terbuka hidayah. Sifat kesedaran. Dikejutkan dari kelalaian dia pun.
Nah, itu yang juga dia yang sedang nyenyak tidur dengan satu pukulan herdikan kepada hati dia, maka terbuka hati dia, mata hati dia terbuka, dia terpandang di mana kamu memandang, di situ aku ada. Lalu dia menangis. Kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata. Nangis. Bergegah, mak Tuhan. Kita pusing sekeliling kita, dia tengah perhati. Mana tak bergegah kan? Ha? Bergegah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak boleh lari daripada itu. Kita sudah tak nampak sifat ni. Kita nampak zat dan mahalus di sebaliknya. Mengawasi kita, bergegah, bergegah, bergegah. Air mata jatuh ke pipi kita. Dan kita berkata, ya Allah, tuliskanlah aku, namaku, di dalam daftar register orang-orang yang menyaksikan kebenaran ini. Masuk ke lakulan jemaah orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Jadi ini dia ahli sufi. Kenapa ahli sufi itu jadi gembing? Awak menjadi ahli sufi, gembing. Bila tersedarkan kebesaran Allah ni, menangis dia. Bergegah, tidak boleh lari dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi di situ fahamkan, di mana pun kita pandang, di situ, di sebalik semua itu ada zat, di sebalik zat itu ada yang mahalus, memerhati, mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui, apa juga tidak terlepas kita daripada itu. Okay. Dan sebelum kita habis, kita nak fahamkan tentang fahaman wahdatul wujud. Fahaman wahdatul wujud. Tadi kita katakan bila kita bila Allah firman kun, diri dia yang halus, bukan diri dia yang besar. Diri dia yang halus berwajah, diri dia yang halus berwajah halus tu menjadi zat, itulah kita panggil zat wajibul wujud. Dan daripada zat itu terzahir semua ciptaan yang lain yang kita panggil mungkin wujud. Jadi ingat, tadi kita terangkan bila Allah firman kun kepada diri dia, maka diri dia yang halus tu menjadi zat, dan daripada zat itu menjadi kesemua ciptaan. Tetapi fahaman wahdatul wujud lain. Dia berkata bahawa Allah firman kun memang kepada diri dia, dia setuju. Tetapi bukan yang diri dia yang halus menjadi semua ciptaan termasuk ruang dan masa. Dia cakap yang maha besar tu, keseluruhan diri Allah yang maha besar tu, bukan yang maha halus, yang maha besar menjadi semua ciptaan. Jadi tidak berbeza Allah dan ciptaan. Ciptaan tu ramai, Allah tu satu, satu dalam ramai, ramai dalam satu. Ciptaan tu ramai, datang daripada Allah yang satu, ramai dalam satu. Allah tu satu menjadi semua ciptaan, ramai dalam satu, satu dalam ramai. Ini ditolak oleh Sayyidina Ali. Dan diorang punya puisi, aku adalah aku. A besar, aku itu mana Tuhan. Adalah aku, A kecil, ciptaan. Dia, di besar. Adalah dia, di kecil. Allah adalah ciptaan. Ah, dia gitu. Dia pakai, dia punya puisi, dia pakai objek, dia bermain dengan objek, alphabet. Jadi Ibnu Sabah datang kepada Sayyidina Ali.
khalifah yang keempat. Dia berkata kepada Sayyidina Ali, engkau adalah engkau. Sayyidina Ali kata, apa maksud kau? Kau adalah. Dia kata, engkau tu K besar, Allah adalah engkau Ali. Wah, Ali halau dia ke Madain. Bila dia dah tak ada murid-murid dia berjadi-jadi. Engkau adalah dia. Wah, Ali kata, apa maksud engkau? K besar tu Allah. Allah tu adalah Ali. Maka Sayyidina Ali perintah mereka diikat dan dibakar sampai mati. Bakar sampai mati. Kan? Jadi, fahaman waratu wujud tidak diterima oleh Sayyidina Ali. Kita pun tak boleh terima. Kan? Jadi, ciptaan, bila Allah firman pun, Allah firman pun seluruh diri dia maha besar menjadi ciptaan. Jadi, Allah itu ciptaan. Jadi, satu dalam ramai, ramai itu ciptaan, ramai tak ciptaan itu dalam satu, iaitu Allah. Kan? Dan kita, wadah tujuh tidak membezakan manusia dengan Allah, makhluk dengan malik, ataupun Allah dengan alam. Dan kita tengok dia, aku adalah aku, kau adalah kau, dia adalah dia, tengok. Dia objek besar itu Allah, objek kecil adalah ciptaan. Jadi, dia tengok. Ibnu Sabah berkata kepada Sayyidina Ali, engkau I besar adalah engkau. I besar tu Allah. Engkau Allah itu adalah engkau, I kecil itu Ali. Jadi Ali itu Tuhan. Dihalau ni Ibnu Sabah ke Madain. Belakang datang murid-murid dia dan berkata, engkau I kecil adalah dia. Jadi Ali itu adalah Allah. Siapa dia? Engkau Ali adalah Allah. Maka Ali marah jatuh hukuman bunuh ke atas mereka dengan dibakar sampai mati. Kan? Tidak boleh. Dia kata Allah tu sebesar ciptaan semua. Semua ciptaan adalah Allah. Allah adalah semua ciptaan. Tidak. Bagi kita, ciptaan itu adalah daripada bahagian halus diri dia yang maha halus. Semua ciptaan termasuk ruang dan masa adalah dari bahagian dia yang halus atau maha halus. Jadi kamu tak boleh kata, ini gajah pegang dia apa? Belalai ke? Ini gajah. Pegang telinga dia, ini gajah. Atau ekor dia, ini gajah. Tak boleh. Gajah semuanya. Kan? Semuanya. Kan? Tak boleh. Kita. Jadi orang buta saja yang tidak tahu. Kan? Dia firman pun hanya sedikit diri dia. Hanya diri yang halus menjadi ciptaan. Bukan semua diri dia sedikit. Tapi wadah tujuh kata semua diri dia. Kan? Jadi ada yang tidak betul di situlah. Dan sudah dan difatwakan juga. Difatwakan di Malaysia, fahaman waratu wujud ni adalah sesat. Dan tidak dia haram kita mengamalkan fahaman. Dan Nur Muhammad, sudah waratu wujud ditolak, keluar fahaman Nur Muhammad. Iaitu sebelum Allah jadikan sesuatu, belief dia firman kun yang terjadi adalah Nur Muhammad dulu. Nur atau Nur Muhammad dulu terjadi. Dan daripada Nur Muhammad ini terjadi semua ciptaan. Jadi kita kata zat, dia kata Nur Muhammad. Kan? Kita ada hadis sahih. Engkaulah zat yang mendahulukan. Engkau zat yang mengakhirkan. Semuanya binasa yang tinggal zatku kita ada. Tapi tak ada dalil yang Allah berkata semua ini terjadi daripada Nur Muhammad. Tidak ada, kan? Tidak ada. Jadi mengikut fahaman mereka, ciptaan itu terjadi dari Allah firman kun, separuh diri Allah menjadi Muhammad dan ciptaan terjadi daripada Nur Muhammad. Tidak ada. Jadi Allah
terbagi dua. Jadi separuh Allah firman kun kepada separuh Muhammad, dan ciptaan terjadi daripada separuh Muhammad. Tidak betul. Tidak ada dalil. Dr. Yusuf Kadawi sendiri berkata, berfatwa, tidak ada dalil, tidak sabit, tidak betul, tidak boleh dipegang ini sebagai akidah. Tentulah tidak ada. Dan fahaman Nur Muhammad pun jadi kecoh bila dia mengatakan Rasulullah dengan Allah tak berbeza. Rasulullah tu Allah, Allah tu Rasulullah. Kerana Rasulullah nama dia di langit dikenal sebagai Ahmad. Kalau kita buang M jadi Ahad. Jadi dia kata Allah dengan Ahmad tanpa M tidak ada beza. Jadi Rasulullah tu Allah, Allah tu Rasulullah. Dan ini yang Bu Hamka berkata, Bu Ya Hamka berkata, diorang suruh upgrade Rasulullah seperti Nabi Isa AS menjadikan Nabi itu anak Tuhan, dan kita pun menjadikan Rasulullah Tuhan juga. Tak boleh. Kan? Juga difatwakan di Malaysia, ini juga sesat. Jadi kita tengok di sini, 124 ribu Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan Allah kepada umat mereka dan untuk menyembah Tuhan yang satu. Tak ada 124 ribu Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan Nur Muhammad. Mana ada? 124 ribu Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan Allah. Bukan nak mengenalkan Nur Muhammad. Adakah 124 ribu Nabi-Nabi untuk tak ada Nabi Isa ajar Nur Muhammad? Tak ada Nabi Musa ajar Nur Muhammad? Tak ada Nabi Sulaiman ajar Nabi Daud? Tak ada. 124 ribu Nabi-Nabi mengajar umat dia mengenal Allah SWT awaluddin ma'rifatullah. Itulah kita ahli sufi. Kita ini. Kitalah awaluddin ma'rifatullah. Kita mengajar sahabat-sahabat kita mengenal Allah. Kita tidak ajar mazhab. Tidak ajar mazhab. Kita ajarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat fahaman wadrujud tertolak. Fahaman Nur Muhammad tertolak. Jadi saya berhenti di sini, balik kepada Bayu.